Baik, itu dia tadi untuk sedutan drama pendek bersama bersempena dengan Majlis Sambutan Bulan Zakat Kebangsaan tahun ini dan juga pelancaran drama pendek bersama. Pada pagi ini, Ifan bersama dengan tiga tetamu di studio. Meriah kami berempat pada pagi ini. Kita bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Mat Ramzi bin Ishak, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jawahar. Dan kita juga bersama dengan yang berusaha Encik Ahmad Mukrim bin Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Baitulmal Jawahar. Dan kita juga bersama dengan pengarah drama pendek bersama iaitu Tuan Wan Afzam Wan Daud. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Okey, untuk pengenalan Tuan Haji, mungkin boleh kongsi kepada kita latar belakang Jawahar itu sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara Irfan dan penonton di luar sana. Ya. Sedikit tentang Jawahar, saudara Irfan. Jawahar ni Jabatan Wakaf Zakat dan Haji lah. So, ia sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hayat Agama dan diketuai oleh seorang ketua pengarah lah. So, core business untuk Jabatan Jawahar ni, saudara Irfan, wakaf, zakat, haji dan umrah. Baik. So, tiga core utama dia lah. So, bagaimana ia berfungsi, ia menyelaraskan antara kerajaan persekutuan dan Majlis Agama Islam Negeri dan agensi mengurus zakat lah. Okay. So, ada rakan strategik kita adalah Majlis Agama Islam Negeri. Dan fokusnya adalah untuk membangunkan sosioekonomi umat lah. Kalau kita tengok di sini, bagaimana wakaf zakat itu adalah dua instrumen utama untuk umat Islam lah, untuk umat. So di sini peranan sebarang, contohnya lah sebarang peruntukan persekutuan, kita akan selaras bersama Majlis Agama Islam Negeri atau Majlis Mengurus Zakat untuk dibangunkan lah. Okay. So ada berbagai projek kita bangunkan bersama pihak negeri lah. Baik, saya difahamkan setiap tahun Jawahar akan mengadakan program-program berkenaan dengan zakat. Untuk tahun ini, apa perancangannya Tuan? Sarifan dan penonton di luar sana, untuk tahun ini kita akan adakan Bulan Zakat Kebangsaan. Pelancarannya akan disempurnakan oleh yang berhormat Senator WB Menteri Hayat Wakaf Agama, Datuk Seri Dr. Naim, esok hari insyaAllah. Untuk sedikit maklumat untuk Sarifan dan penonton di luar sana, sebelum ini kita, ini adalah kali ke-14 kita adakan Bulan Zakat Kebangsaan. Baik. So pelancaran Bulan Zakat Kebangsaan ini, kita akan alternate sebenarnya Bulan Zakat Kebangsaan, alternate dengan program-program lain lah. Sebelum ni kita dah ada, untuk tahun lepas kita buat konvoi kemara zakat. Tahun ini juga kita adakan convention Baitulmal yang dia akan di Melaka pada awal tahun ini. So untuk tahun lepas juga kita adakan dokumentari ikon asnaf. Baik. Sebanyak 12 siri yang ditayangkan di TV1 lah. Saudara Irfan. Oh, itu di antara program yang dilaksanakan untuk kita memertabatkan lagi program-program yang berkaitan dengan zakat. Mungkin Tuan mungkin boleh kongsikan kepada kita untuk sambutan Bulan Zakat tahun ini, apa pengisiannya dan siapa yang bakal terlibat sama? Baik. Terima kasih kepada saudara Irfan. Antara pengisian program yang kita akan adakan pada esok, kita akan mulakan pada jam 9 pagi lah esok dengan Jawahar Intellectual Discourse, JID, ataupun kita kenali dengan JID, berkaitan dengan zakat lah, yang akan disampaikan oleh yang berusaha Ustaz Zul Ramli, penceramah selebriti kita, dengan tajuk Harta Berkat dan juga Ummah Berhebat. So manakala majlis perasmian akan bermula pada jam 11.30 pagi, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hayat Wakaf Agama, dan akan disusuli dengan penyampaian anugerah zakat kebangsaan lah. Okay. Yang seterusnya akan berakhir dengan majlis pelancaran drama pendek berhubung dengan kelakuan berzakat yang bertajuk Bersama. Bersama. So untuk bagi memeriahkan lagi majlis kita pada kali ini yang akan diadakan pada esok, kita menyasarkan peserta seramai 250 orang, melibatkan semua Majlis Agama Islam Negeri sebanyak 17 Majlis Agama Islam Negeri dan juga agensi mengurus zakat yang terlibatlah, dan tidak dilupakan 14 agensi di bawah yang berhormat Menteri Agama, rakan strategik Jawahar, dan juga kita turut menjemput pelajar-pelajar IPT lah di sekitar Cyberjaya, dan kita jangkakan majlis akan berakhir pada jam 1.30 tengah hari insyaAllah. Tadi Tuan ada bercakap berkaitan dengan anugerah zakat kebangsaan dan juga pelancaran drama pendek bersama, mungkin boleh jelaskan acara-acara itu. Baik. Anugerah Zakat Kebangsaan pada kali ini, pada tahun ini kita akan pertandingkan sebanyak 6 kategori, iaitu kategori ikon asnaf melibatkan usahawan, kategori yang kedua kategori syarikat senior berhad, kategori syarikat awam berhad, kategori syarikat berkaitan kerajaan, dan juga kategori inovasi terbaik
yang mengandungi dua, iaitu kutipan dan juga agihan. Manakala drama pendek, ini ada sedikit kelainan yang kita buat pada tahun ini, yang mana telah disebutkan oleh Tuan Haji Mat Ramzi tadi. Sebelum ni kita buat dokumentari Ikon Asnaf, tapi pada tahun ini kita gantikan dengan drama pendek lah, yang untuk lebih kepada mesej yang kita nak sampaikan adalah untuk menggalakkan masyarakat menunaikan zakat. So kita jadikan sebagai drama pendek ini sebagai medium kita lah untuk menyampaikan mesej zakat dengan cara yang lebih kreatif dan juga mudah difahami lah untuk segenap lapisan masyarakat. Baik, kita terus nak bertanya kepada pengarah drama pendek bersama itu sendiri. Mungkin boleh kongsi kepada kami dan juga penonton tentang sinopsis drama bersama ini dan apa idea yang kita guna pakai untuk menggalakkan orang menunaikan zakat khususnya. Baik, sedikitlah tentang cerita ini, tentang seorang bapa yang mengajar anaknya untuk menyimpan dan bersedekah. Dan digunakanlah idea itu nanti untuk akan datang bila dah dewasa dia akan berzakatlah. Kan, jadi sedekah ni merupakan satu perkara kecil sebenarnya daripada awal yang kita asuh untuk kita punya anak-anaklah. Untuk bila dah dewasa kita akan menggunakan lebih besarlah, kita akan berzakat. Itu idea sinopsisnya lah. Begitu. Kemudian kita ada datangkan dengan pelbagai pelakon, ramai pelakon, dan alhamdulillah kita dapat walaupun jangka masanya 5 minit saja, tetapi pelakon-pelakon di dalam tu adalah pelakon-pelakon yang hebatlah. Jadi untuk penonton di luar sana kena saksikan drama ni, drama bersama ni, bagaimana kita masyarakat kena bersama-samalah dalam menunaikan kita punya tanggungjawab. Lebih-lebih lagi zakat. Mungkin tu boleh kongsikan keserasian pelakon-pelakon yang terlibat sama dengan drama pendek bersama ini bagaimana? Okey, ada pelakon yang datang untuk satu scene dan kita shoot pun dalam satu jam macam tu kan. Walaupun singkat tetapi mereka rasanya itu tak jadi masalah untuk mereka untuk berlakon dan mendalami watak-watak yang ada dalam drama ni kan. Jadi Saya rasa sangat sangat berbesar hatilah walaupun sekecil-kecil apa watak mereka sanggup datang untuk menunaikan tanggungjawab bukan saja sebagai seorang pelakon tetapi sebagai seorang masyarakat yang mahu yang bertanggungjawab untuk mengajak masyarakat lain untuk berzakat. Ya, walaupun durasi drama ini hanyalah 5 minit sahaja tapi apa impak yang ingin diketengahkan menerusi drama pendek bersama ini tuan? Itu rasanya kena tengok tu. Kita kena tengok. Sebab kita hadirkan dengan ramai pelakon kan, dengan pelakon yang hebat-hebat. Kita ada pelakon yang senior, kita ada pelakon yang baru dan kita ada pelakon kanak-kanak. Jadi ada variasi pelakon di situ dan ceritanya pun ringkas tetapi mesejnya jelaslah. Okey, kalau kita nak saksikan di mana tuan? Kita boleh kongsikan di manakah platform untuk kita menyaksikan drama pendek? Terima kasih Saudara Irfan. Drama pendek akan ditayangkan di saluran TV1 pukul petang. Ya, betul. So, sehingga bulan Mac, seminggu dua kali ditayang. Oh, seminggu dua kali akan ditayangkan. Okey, lagi sekali kita dapatkan harapan tuan sendiri untuk pelaksanaan sambutan Bulan Zakat Bangsa ini dan juga pelancaran drama pendek bersama. Silakan. Okay, terima kasih, Sarifan. Besarlah harapan kami di Johor dan Majlis Agama Islam Negeri dan juga AJC Mengurus Zakat Dini Negeri supaya program ini, program pelancaran Bulan Zakat ini dan drama pendek ini dapat menyuntik, dapat memberi semangat, inspirasi, motivasi kepada semua umat Islam di luar sana untuk berzakat. Kita tahu zakat ini adalah salah satu instrumen. Dia wajib. Perlu dilaksanakan untuk membantu yang terkurang, yang kurang bernasib baik ya, dan ada lapak asnaf kita faham, dan kita dengan harapan supaya kesedaran ini dah ada di kalangan masyarakat tapi untuk kita tingkatkanlah. So itulah harapan kami dan semoga penonton di luar sana dapat menyaksikan drama pendek ini dan dapat menimbulkan dalam masing-masing diri untuk berzakat. Baik. Dan selepas berzakat tu dapat pula kalau di kalangan asnaf tu
dibantu dapat pula membayar zakat. Ya, betul. Rukun Islam ada 5 perkara. Salah satunya adalah untuk kita menunaikan zakat. Ayuh kita bersama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Terima kasih diucapkan kepada tiga tetamu kita pada hari ini untuk perkongsian sambutan bulan zakat kebangsaan. Jangan lupa untuk anda saksikan drama pendek bersama. Okey, baik penonton, seterusnya kita akan saksikan sebuah bingkisan berkaitan dengan tenaga boleh diperbaharui. Ayuh sama-sama kita saksikan.